Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rido di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arief Badruddin menyampaikan bahwa pagi ini kami di Kelurahan Menteng telah melaksanakan kegiatan apel siaga bagi pengaman pemilu langsung pemilu di Kelurahan Menteng. Perlu saya sampaikan bahwa mereka ini tersebar di 48 TPS. Masing-masing TPS ini ada 2 petugas atau pengaman pemilu tersebut yang mengawal pelaksanaan kegiatan pemilu di TPS masing-masing, baik sebelum pelaksanaan pemilu maupun nanti pasca pelaksanaan pemilu, agar betul-betul terjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu dan juga keamanan dari kotak-kotak suara. Dan pemilih di Kelurahan Menteng ini DPT-nya ada 13.305 orang. Rujukan untuk kepentingan wajah-wajah yang lain di Jawa Barat. Selamat berdiskusi dan sekali lagi mudah-mudahan wajah Kota Bogor. Tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, Ketua PPS Kelurahan Menteng. Alhamdulillah untuk pelaksanaan pemilu secara umum di Kelurahan Menteng berjalan dengan lancar. Dan hari ini kita melaksanakan
pengiriman logistik dari gudang PPS Kelurahan Menteng menuju gudang logistik KPU untuk titik Bogor Barat. Ini menjadi perjalanan kita mungkin dari sekian perjalanan karena setiap RIT itu memang membutuhkan beberapa TPS yang akan kita angkut karena pelaksanaan penghitungan itu memang tidak serentak selesainya. Dan hari ini barangkali untuk 6 atau ke-7 kalinya kami mengirimkan semua logistik ke titik gudang logistik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua panitia acara reuni alumni PGA Negeri Bogor angkatan tahun 89 menyatakan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu acara kami dan alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan rencana. Dan harapannya ke depan akan ada lagi acara-acara yang akan kita laksanakan demi menjalin tali silaturahmi dari teman-teman yang sudah sekian lama terpisah. Semoga bisa tetap terjalin kembali meskipun dalam waktu yang cukup lama. Dan sekali lagi saya bersama panitia yang lainnya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupu dari Afgan 89 kelas A10. Kebetulan saya seksi acara di acara ini. Alhamdulillah, wa syukurillah, acara reuni Afgan angkatan 89 ini diterima dengan secara antusias oleh teman-teman. Target kami awalnya hanya 200 peserta, tapi alhamdulillah syukurillah melampaui target sampai di angka 221 peserta, alhamdulillah. Kemudian juga banyak dari teman-teman yang memberikan donatur juga untuk kesuksesan acara ini, mulai penyediaan door prize dan lain-lain. Acara ini sifatnya dari kita untuk kita, semua tim pengisi acara juga dari Afgan semua, dari mulai yang mengaji, baca Al-Quran, kemudian yang tausiah juga dari Afgan. Alhamdulillah alumni 89 ini semuanya sukses telah menimba ilmu di PGAN Negeri Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Menyambut Tahun Baru Imlek 2024, Mall Botani Square mengadakan barongsai dan wushu show pada Sabtu tanggal 17/2024. Banyak pengunjung yang ikut serta dan antusias meramaikan pertunjukan tersebut. Pada pembukaan acara disambut dengan Liong Naga dengan atraksi-atraksi yang memukau. Selanjutnya, pertunjukan barongsai yang tidak kalah menariknya tidak hanya itu. Harmoni Wushu Indonesia Kota Bogor juga turut meramaikan dan membuat takjub penonton melihat atraksi wushu. Atraksi tersebut dimulai dari tingkat pemula, di mana peserta wushu berusia 6-7 tahun, sampai pertunjukan wushu tingkat tinggi oleh peserta yang telah mengikuti kejuaraan tingkat nasional.
Atraksi-atraksi wushu yang ditampilkan ialah atraksi gerakan dasar wushu, hingga atraksi wushu dengan menggunakan tongkat dan pedang. Teman-teman, cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Ridal Fatorik, pamit undur diri dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.